kanvas rem, empat-empatnya ya Pak, depan juga. Nah ini kanvasnya kan harusnya tebal segini, ini udah tinggal tipis banget. Ini kanvas rem depan ya, sekalian video aja biar anu. Kanvas rem depan, kanvas rem belakang, terus yang display itu ini bagian sini tuh habis, bagian dalam, jadi harusnya tebel. Tapi gitu, yang sini karena kemakan sama kanvasnya jadi nggak ada separuh. Ini display-nya ganti satu. Jadi ini kanvasnya juga kehabisan, tapi ini harusnya kan tebel segini. Ini budget yang ini macet, yang ini. Terus yang belakang bocor. Yang sealnya ya? Yang satu itu sealnya bocor, yang satu itu sudah diganti, nggak ori. Oh gitu. Sehingga ganti ini satu gelondong, namanya wing cylinder. Oh. Berarti itu apa? Saya foto dulu deh. Selamat siang, dia mas. Hello guys, I already wake up. Thank you for still watching this video. Now it's time to reveal how much the price from this shit. As you know, kalau teman-teman kalau mau servis di bengkel ATPM, nggak ada yang murah ya. Kan kalau teman-teman mau servis kecil itu pasti kenain jasa yang luar biasa mahalnya. Dan ya, sama halnya tadi yang penter tadi, ini dikenai sebesar 617.595. Shit, that's a huge amount. Dan ini detailnya, deskripsinya. Okay. Here we go, ini dia detail-detailnya, biaya-biayanya, dan ini semuanya udah dipotong 5%. Ini potongan persennya 55 55 55 55. Dan ini yang pertama, oke, okay, saya yang ini jasa, tiga ini tuh jasa, cek rem 4 roda itu totalnya 407.000 sendiri, lalu ada disc brake-nya, mungkin dicek-cek itu disc brake-nya 122.265, dan ada slab-nya juga, itu lumayan murah 87.780. dan ini baru barangnya, ada totalnya 11 ya, 11. Dan kalau dilihat-lihat paling mahal ini ada cylinder wheel, okay. Lalu ada fleet pin ya, lalu ada brake shoe, ada sepatunya juga, pin glide, ada disc brake. Kuantitinya satu-satu semua ya, gak langsung hitungan 4 ya. Cup set 1 terus ada brake pad, lalu ada part and brake cleaner, minyak rem pakai merek Castrol, amplas kasar, oke, okay. Dan amplas halus, wah murah nih, 6.000. dan benar jasanya itu sebesar 617.595. barangnya itu totalnya 1.783.339 rupiah, dan dijumlah menjadi 2.400.934. masih ditambah lagi yaitu materainya 6.000. mana materai? Nah ini nih 6.000, ini ada biaya materai nih. Jadi totalannya tadi bengkel permasalahan di pengereman itu ada 2.400.934. dan biasanya kalau bengkel ATPM biasalah ya dikasih PR nih. Nah ya, namanya mobil tua ya, itu pasti ada masalah kendala. Ada lagi apa ini, tie rod oblak, terus ada cek leker depan, bos pom yang bagian stasioner, terus tuas transmisi oblak tuh.
Ya maklum ya, mobil tua, mobil berumur. Yang paling mahal sih tadi saya nanya yang bos pom ini, karena dia kan kalau misalkan usianya udah tua, biasanya nanti mati sendiri mesinnya. Kadang stasionernya tuh harus diputer-puter di sebelah kanan itu. Kalau teman-teman ada yang punya mobil diesel ya, biasanya kan ada puterannya itu, stasioner lah istilahnya, pasti tahu. Harganya bos pom itu sekitar 2 juta, 2 juta 7 apa ya Pak? Berapa gitu, enggak tahu, itu udah termasuk PPN dan jasa, saya enggak tahu. Bahkan mungkin bisa diskon atau mungkin bisa lebih, saya enggak tahu. Dan pasti ini mobil Panther-nya ini ada PR ya 4 ini. Oke, itu aja saya sharing-sharingnya tentang biaya servis di bengkel Astra Isuzu dengan permasalahan rem. Dan ini udah paket komplit ya. Jadi ini udah paket komplit. Jadi teman-teman ada referensi kalau misalnya mau di bengkel umum, barangkali kalau lebih murah, pasti lebih murah sih karena nggak mungkin biaya jasanya lebih atau sama dengan di bengkel ATPM. Saya yakin banget kalau biaya jasa di bengkel umum pasti lebih murah. Oke, itu aja sharing-sharing saya, servis 2 kali berarti ya, ganti oli di bengkel umum dan yang 2 ini di bengkel Astra Isuzu di permasalahan pengereman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe yang pasti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.